Assalamualaikum kepada semua peminat Harimau Malaya. Kami sekarang berada di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Terengganu, home of Terengganu FC, dan sekarang kami berada bersama Ketua Pegawai Eksekutif Terengganu FC sendiri, iaitu Tuan Abdul Rasid Jusof. Ya, saya. Okey, Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik setakat ini. Okey Tuan, sebelum kita terus kepada soalan lebih mendalam, kita nak tanya dulu, apa persediaan Terengganu FC untuk musim ni? Pertamanya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada HM kerana menjadikan saya sebagai tetamu pada NDC ini. Walaupun saya ni kemungkinan nanti saya dikabarkan bahawa saya yang terakhir. Saya ingatkan tak ada lah. Rupa-rupanya masih saya menunggu juga bilalah giliran saya. Tapi itulah ya, setiap tahun kita mengadakan persiapan pasukan kita dengan satu plan, dipanggil plan periodisasi, yang mana kita bincang bersama dengan barisan kejuru latihan dan juga barisan teknikal lah yang kita datangkan daripada, saya minta maaf saya iklan sikit, daripada pencara-pencara daripada UNIZA yang merupakan pakar lah dalam bidang sport science ni. Jadi bersama dengan teknikal-teknikal kita, barisan jurulatih, kita membentuk satu pelan kita sehingga ke perlawanan sebenarnya. Jadi kita, at least kita kena ada 8 minggu sebelum daripada tarikh sepak mula tu. Jadi 2 minggu pertama apa yang kita buat, 2 minggu yang kedua apa yang kita buat, 2 minggu yang ketiga dan 2 minggu yang terakhir. Itulah satu pelan yang kita rangka bersama dengan barisan kejurulatihan tadi, bagi kita nak menyediakan dalam pelbagai bentuk. Yang pertama sekali dari segi stamina ataupun endurance yang sekarang kita panggil. Kemudian dari segi teknikal. Teknikalnya ada, tapi oleh kerana ada setengah daripada PS kita ni dah lama tak main, kita bina semula. Itu dari segi teknikal dan daripada skills. Skill dia orang kita tambah baik. Dan yang terakhirnya kita keserasian lah membentuk dalam satu pasukan. Untuk kita berjuang ni kita mesti kena lengkap lah dari segenap sudut yang saya maksudkan tadi. Okay, keputusan Tuan untuk membentuk skuad kejurulatihan daripada mereka yang berasal daripada Pantai Timur seperti HIO dah kembali kepada Terengganu FC. So macam mana, dan keputusan tu juga dah diterima baik oleh fans, terutamanya fans Terengganu lah. So macam mana, apa yang membuatkan Tuan untuk membuat keputusan tersebut untuk membawa kembali HIO dan lengkapkan skuad kejurulatihan yang berasal daripada Pantai Timur? Ini kebetulan je ni, diorang ni. Sebenarnya kalau kita tengok Nafuzi itu sendiri, ketua jurulatih itu, dia bermula daripada Piala Presiden T-Team pada tahun 2016 dahulu. Masa ketika itu saya kebetulan menjawab jawatan di T-Team tu, kita ambil dia. Dulu ni cerita saya bongkar sikit. Kalau kita tengok dulu Piala Presiden ni Kelantan final. Jadi saya mari fikir kenapa dia final, sentiasa final. Jadi saya tujukan kepada jurulatih dia. Jadi saya ambil jurulatih dia bawa ke T-Team untuk membentuk pasukan T-Team pada masa itu. Pada masa itu, dan kebetulan dia masuk je kita dapat masuk final. Jadi betul lah, dalam keadaan begitu setelah dia berjaya dalam pasukan Piala Presiden, jadi ketua jurulatih pada masa itu Tuan Haji Irfan telah tengok keupayaan beliau, maka beliau pun tertariklah head coach ini berada dalam pasukan utama di negeri, iaitu pasukan Terengganu itu sendiri. Jadi bila bersama dengan Koh Irfan ni pada satu ketika tahun 2018 setelah kita masuk final Piala Malaysia, jadi dan tahun 2019 tu dia selalu Irfan tadi tak mengosongkan jawatan ketua jurulatih, dia ambil alih sebagai jurulatih tahun 2019. Jadi 2019, 2020, 2021. Maka 3 tahun itu membentuk satu pasukan tu ke satu jangka masa yang sangat sangat baiklah kepada soal jurulatih. Jadi untuk menambahkan lagi, dulu kan kita ada, kalau kita tengok tahun lepas, tahun 2021 tu adalah winback mission dipanggil untuk negeri Terengganu ni. Jadi pemain-pemain yang pada masa itu tahun 2001 itu jadi juara Piala Malaysia,
yang Nahuzi ada dalam tu, Haiu ada dalam tu, apa Tukar Azman belum lagi pada masa itu, tapi Rosli Talib pada masa itu. Jadi himpunan daripada ini menaikkan aura semangat kepada pemain-pemain ini, lebih pada pemain-pemain ini. Jadi itulah sebabnya yang tadi kata himpunan Pantai Timur tu kebetulan ya, kebetulan saja. Okey, tuan rasa lah gabungan antara Nahuzi Zain, Haiu dan Teguh Azman boleh membuahkan hasil tak untuk Terengganu FC tahun ni, musim ini? Yeah. Dan antara mereka ni chemistry dia macam mana? Okey ke masih lagi? Saya kira gabungan ni adalah gabungan yang mantap lah. Haiu sebagai striker dulu dan juga dia juga akhir-akhir dia bermain dalam Liga Malaysia ni jadi defend. Jadi kedua-dua tu striker dan juga defend tu ditambah juga Nahuzi dan juga Ukazma sebagai MFA. Jadi lengkap dalam satu kejurulatihan itu untuk membentuk satu pasukan yang ada ilmu, yang ada sebagaimana disebutkan chemistry tadi, untuk melahirkan satu pasukan yang saya rasa kompetitif lah untuk Liga Malaysia pada tahun ini. Dengan kehadiran ini kira memberi advantage lah kepada pasukan, kehadiran Haiu tadi. Jadi dia mencurahkan ilmu yang dia ada, bukan sahaja dari segi pemain itu sendiri beliau, tapi dari segi kejurulatihan beliau telah menjadi penolong jurulatih kepada pada jurulatih Malaysia dahulu. Jadi saya rasa dengan keupayaan sebagai pemain dan juga ilmu jurulatihan yang dia ada itu, saya rasa boleh digunakanlah dalam pasukan ini untuk mengharungi musim ini. Itulah pada okay. Saya. Kita balik kepada Nahuzi Zain. Baru-baru ni kiranya ada rumours lah nama Nahuzi Zain dipetik untuk menjadi assistant coach kepada Kim Pan Gon. Sekiranya rumours tu betul-betul berlaku, adakah TFC, Terengganu FC akan melepaskan atau membenarkan Nahuzi untuk berkhidmat untuk negara lah kiranya kepada assistant, menjadi assistant kepada Kim Pan Gon? Pada saya, saya rasa satu kejayaan pada TFC itu sendiri, bukan sahaja kita melahirkan pemain untuk wakil negara, tetapi dalam bidang teknikal, khususnya jurulatih, juga boleh pergi kepada negara kita, menyumbang bakti dia kepada negara kita. Jadi saya rasa bangga memiliki barisan kejurulatihan yang begini, khususnya head coach kita tadi yang ditawarkan sebagai jurulatih. Pada saya, saya tidak ada masalah, tidak ada halangan untuk melepaskan Cina Fuzi, bukan sahaja kepada kita, tapi kepada beliau sendiri untuk suatu masa yang akan datang, kerana beliau masih lagi muda memegang jawatan sebagai jurulatih, ada lesen Pro A lagi. Jadi banyak kelebihan lah pada beliau dan juga pada kita untuk pasukan Malaysia yang kita sayang. Malaysia sekarang ni semua nakkan kejayaan pada pasukan Malaysia. Jadi adunan daripada pattern of play yang ditunjukkan oleh Cik Nahuzi juga, dan juga ada daripada ketua jurulatih yang baru, saya yakin lah pasukan Malaysia lebih jauh lagi. Okay, sebelum kontrak Nahuzi Zain disambung untuk season ni, ada beberapa nama seperti Rahmat Darmawan, Nenad untuk menggantikan tempat Nahuzi sebagai coach untuk TFC. Adakah betul-betul nama itu disebut dalam radar TFC ataupun memang betul-betul Terengganu nakkan Nahuzi semula ke dalam TFC ini sendiri? Salah seorang daripadanya tidak ada dalam standar. Ya. Kita sememangnya bukan sambung tak sambung kontrak itu perkara yang lain. Tetapi khidmat beliau, kontrak beliau telah tamat pada 30/11 tahun 2021. Jadi sementara berlaku proses penyambungan itu, game masih lagi berjalan. Jadi kita telah mengambil tindakan untuk kita menilai, bukan sahaja kita, saya, tapi jawatankuasa teknikal yang saya sebutkan tadi telah mengambil satu pendekatan untuk kita nak pilih jurulatih mempunyai kesinambungan sebagaimana Cina Fuzi. Salah seorang daripadanya adalah, kalau saya beritahu terkejut, iaitu Lim Chong King. Kita dahulu menyarankan supaya beliau berada dengan Terengganu, beliau sendiri kita dah berhubung dan sebagainya dan mempunyai kesanggupan. Yang kedua, Encik sebagaimana disebutkan tadi, iaitu Tommy Slaw. Tommy Slaw ni bekas jurulatih lama, dan kita tanya player-player, beberapa players yang telah berkhidmat dengan beliau dulu, beliau mencadangkan
Tommy Slav ni sebagai salah seorang daripada jurulatih. Yang ketiganya Ninat. Ninat ni mempunyai kepakaran yang sangat tinggi dari segi penganalisa kepada game-game ni. Jadi itulah tiga nama termasuk beliau dan seorang lagi ya. Jurulatih Kedah sekarang. Itu lima orang jurulatih. Kalau saya cerita ni orang marah. Tapi itu memberi pilihan kepada board untuk memilih. Kita tidak favor kepada mana-mana. Itu pulang kepada board untuk buat pilihan dengan kita tak maklumkan kelebihan dan kekurangan kepada penama-penama yang saya sebutkan tadi. Okey, sekarang ni Menteri Besar Terengganu merangkap sebagai Presiden PFA. Yeah. So apa yang diharapkan oleh beliau untuk Terengganu FC ni? Adakah nama Nafuzi adalah daripada beliau sendiri, daripada Menteri Besar Terengganu sendiri? Pemilihan jurulatih ini adalah daripada board ya, bukannya seorang yang memilih, daripada board telah memilih dengan lima nama yang saya sebutkan tadi, mengekalkan jurulatih sedia ada atas alasan menyambung apa yang dipanggil tim yang telah dibentuk selama 3 tahun tadi. Jadi itulah yang menyebabkan nama Nafuzi disebutkan semula untuk pemilihan pada tahun ini. Mungkin tidak ada apa-apa yang saya sebutkan tadi. Tak ada lah masa Terengganu lah. apa yang Menteri Besar Terengganu harapkan daripada ya. Terengganu FC? Yang pertama sekali sudah tentu mengharapkan pengurusan TFC ini berjalan dengan baik sebagaimana yang digariskan dalam yang dipanggil pengurusan dalam TFC itu sendirilah. Yang keduanya sudah tentu beliau mahu melihat pencapaiannya lebih baik daripada yang telah kita alami pada tahun sebelumnya. Jadi itulah dua perkara yang dititik beratkan supaya tidak berlaku apa-apa selain daripada yang saya sebutkan tadi. Kita tahu Terengganu satu pasukan atau delegasi Pantai Timur sekarang ni dan selalu memberi saingan sedikit kepada pasukan-pasukan top 3 Liga Super termasuk Terengganu sendiri. Sasaran TFC untuk musim ini untuk berada kedudukan mana? Sasaran nombor satu saya adalah untuk menyelesaikan bayaran gaji pada setiap bulan. Itu kita kena KPI kepada saya lah yang disebut oleh board tadi. You kena pastikan bahawa apa yang you nak buat tu, itu kita kena rangka dan dipersetujui oleh board lah. Yang kita rangkakan itu. Jadi berbalik kepada pencapaian, sememangnya pencapaian yang kita kehendaki adalah mesti lebih baik daripada apa yang kita capai pada tahun 2001. Contoh, kita di kedudukan Liga, kita nombor 4. Jadi pada tahun ini, kita kena lebih baik daripada tahun lepas. Yang pertama. Yang kedua, kita tak layak untuk ke AFC pada tahun ini. Sedangkan pada tahun sebelumnya, kita layak. Jadi kita mesti sasaran kita kena melayakkan diri kita ke Piala AFC. Jadi untuk melayakkan kita, yang pertama sekali mesti juara Liga. Yang kedua, salah satulah sama ada Piala FA ataupun Piala Malaysia yang ikut pengetahuan perkelasan yang dibuat oleh MFL. Jadi itulah antara sasaran kita dari segi pencapaian yang kita hendak capai untuk musim yang inilah. Untuk musim ini, kalau tak keberatan lah, kalau tak keberatan, boleh cerita, boleh kongsikan sikit berapa bajet TFC untuk sepanjang musim ini? Kita tak banyak tahu macam negeri-negeri lain. Kita tak banyak. Tak melebihi daripada 25 juta. Itu saja bajet kita untuk musim ni. Tak banyak bajet. Ya, kerana kita sedar bahawa kita ni duduk di Pantai Timur, agak sukarlah sikit untuk mendapatkan semua-semua kewangan yang besar berbanding dengan negeri ataupun masukan-masukan lain. Terus. Okey, kita dah bercakap tentang pembangunan bola sepak Terengganu FC. Yes. So, macam mana sekarang ni dengan apa yang ataupun pencapaian yang dah dinikmati oleh TFC sekarang ni pembangunan tu? Dari segi pencapaian, kita telah antara perkara yang kita buat adalah mewujudkan akademi bola sepak TFC itu sendiri. Jadi akademi kita ini banyak pasukan yang menyediakan perkara yang sama, tapi saya rasa TFC ada kelainan sedikit berbanding dengan pasukan-pasukan lain.
Sebagai contohnya, kita mewujudkan 4 kategori umur dan juga kita bukan silibus kemahiran bola sepak itu sahaja yang kita terapkan kepada pelatih-pelatih ini. Yang lainnya adalah yang keduanya kita mencipta dengan kita dengan UNIZA telah buat satu modul untuk bahasa Inggeris, untuk belajar bahasa Inggeris kepada pemain ini dengan harapan kepada kita besar nanti beliau boleh keluar negara dan boleh bercakap dalam bahasa, tidak ada masalah untuk berkomunikasi dengan jurulatih dan sebagainya, pemain lain dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita hendakkan dia, kita ajar dia bagaimana dalam sport science ini sendiri. Untuk menjaga beliau sebagai seorang yang profesional dalam bidang bola sepak itu. Jadi, banyaklah perkara dalam sport science itu yang kita tunjuk ajar kepada beliau. Contohnya, biotomik dan sebagainya. Banyaklah perkara-perkara yang melibatkan sport science ini untuk diajar sedikit demi sedikit kepada pelatih-pelatih kita tadi. Selain daripada itu, kita juga telah menerapkan memberi pengajaran kepada beliau berkaitan dengan nutrition. Sebagai seorang yang profesional, beliau harusnya makanan yang beliau makan itu adalah seorang pemain, seorang atlet yang boleh jauh ke hadapan. Dan modul yang terakhir yang kita gunakan adalah modul psikologi. Psikologi ini, kalau orang Terengganu kata dululah, bawa kereta ni sampai ke Mahman boleh, boleh lingkat lah. Tapi lepas mana tu dah rasa kecut bro. Tapi ni sampai Kuala Lumpur boleh boleh bawa kereta dengan bergayanya. Jadi kita train mindset dia orang ni sebagai seorang players professional. Siapa dia sebagai contohnya idola kepada beliau? Ronaldo ke atau siapa saja, dan beliau mesti menyediakan diri beliau dalam aspek psikologi sebagaimana pemain idola tersebut. Dan yang akhirnya kita bekerjasama dengan UNIZA, maka kita akan menempatkan pemain-pemain yang terpilih ini di UNIZA dalam usia muda lagi untuk bergaul dalam kampus tersebut. UNIZA pun boleh guna pemain tersebut untuk negara universiti juga, tempatan sebagainya. Di samping itu, dia menimba ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, di samping skill sebelah sepak yang telah saya nyatakan tadi. Okey, Tuan mesti bersetuju dengan minta apa-apa. Setuju. Dia cakap. Setuju. Dia cakap. Ramai, ada ramai pemain tempatan yang bagus. Dengan keadaan sekarang, situasi sekarang, pemain naturalisasi semakin banyak dalam ni. Apa pandangan Tuan? Saya bukan tidak setuju 100% berkaitan dengan naturalisasi tadi. Naturalisasi mesti dibuat secara yang terancang. Bukannya kita ambil tengok pemain dah berusia umur 30-an, kita baru nak buat naturalisasi. Sebagai contoh, ini pada saya sendiri lah. Kita kolaborasi dengan kelab di luar negara sebagai contoh. Dalam negara tersebut mempunyai pemain. Contohnya kita ambil contoh saja ya. Kebetulan jurulatih kita ni berasal daripada Korea, di mana kelab yang tersebut melahirkan pemain-pemain ini yang tidak boleh mewakili negara mereka dalam usia 19-20 tahun. Jadi kita bawa kepada buat MOU bermain dalam liga kita, sama ada liga apa saja, ataupun bawa dia main liga dia balik semula dengan kontrak dengan kita. Itu saya rasa naturalisasi yang sebegitu mungkin boleh diteruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menaikkan lagi, yang kedua melahirkan melalui pembangunan yang saya sebutkan tadi. Kalau orang boleh ikut TFC, negeri-negeri lain dia ada cara mereka masing-masing, dan boleh ikut cara psikologi yang kita tahu pemain-pemain kita ni semua tahulah, minat pun tahu, boleh boleh teka. Dia kena kuat psikologi dia, barulah dia boleh pergi ke hadapan. Itulah pada pandangan saya lah. Bukan saya kata tak bersetuju 100% untuk naturalisasi. Saya juga bersetuju. Dan yang terakhir, tiga perkara yang boleh kita majukan lagi pemain-pemain kita. Pemain ini mesti bermain dalam liga yang kuat di mana-mana saja. Tahu liga kita memang bukan saya terminta. Bukan saya kata tak kuat. Kuat, tapi kalau kita tengok JDT terlalu kuat. Jadi kita nak hambat tu, kita bermain dengan JDT 2 kali je. Kalau main 10 kali, mungkin kita boleh sama. Jadi dia terlalu jauh. Jurang dia terlalu jauh. Dengan kelab yang, walaupun Terengganu menang, jadi kemenangan tu ialah
atas percaturan yang telah dibuat oleh mungkin kena pada masa itu oleh itu dati kita. Jadi itulah tiga perkara yang sebutkan tadi untuk menguatkan pasukan kita. Yang pertama, naturalisasi mesti terancang. Yang kedua, pembangunan akademi ini mesti terancang juga, yang bersungguh dan sebagainya. Dan yang terakhir, mesti kita kena ada itizam untuk meletakkan pemain macam kita buat dahulu lah ya. Kita pergi letak di Slovakia. Tapi Slovakia ni mungkin tak berapa kena. Mungkin kita contoh jangan malu lah ya. Sebut Vietnam. Vietnam sekarang lah ke depan. Jadi itulah pada saya idola kepada kita. Kita tak boleh lagi. Kita kena mengaku bahawa kita ni bukan setanding dulu-dulu. Bukan. Kalau tahun 70-an apa-apa memang pasukan kita kuat. Tapi sekarang kita kena mengaku bahawa kita kurang daripada tapi orang marah yang Korea Selatan kan. Jadi dia dah memang dirancang untuk pasukan dia layak ke Piala Dunia dah daripada tahun 1986 lagi. Masa dulu sampai sekarang dia layak aja. Itulah matlamat dia. Jadi suka Asia atau lebih ingat mah pun tak apa. Tapi janji dia dapat pergi ke sana. Itulah maksud saya ni. Tapi dengan keputusan FAM baru-baru ni yang mula dia announce dia akan stop program naturalisasi untuk FAM. Tetapi dia benarkan kelab pula yang teruskan program naturalisasi ni. Dengan keadaan situasi macam ini, mungkin ada setengah kelab yang berkemampuan akan ambil kesempatan untuk ambil lebih naturalisasi kan banyak pemain lagi sekaligus. Dia akan melimitkan peluang untuk pemain muda kita. So macam komen ni keliru tak dengan keputusan ni? Dia ada kelebihan dia dan ada kekurangan dia dah. Apa yang disebutkan tadi. Kelebihan saya cakap pasal positifnya adalah pemain-pemain tempatan akan bersaing lebih hebat lagi. Macam 100 meter. Kata kita lari dengan orang biasa. Setara tu saja. Macam saya sebut kan. Jadi bila kita ada naturalisasi yang lebih baik, maka kita akan mengejar. Pemain-pemain tempatan akan merebut tempat yang hendak diisi oleh naturalisasi tadi. Jadi itulah yang akan menaikkan lagi semangat, skill, teknik oleh pemain-pemain kita. Bukan tak ada, pemain kita ada yang boleh berkemampuan yang sebegitu. Tinggal lagi kaedah dan cara kita nak eksploitasikan dia tu. Itu yang saya maksudkan. Bukan kita tak nak tengok negatif dari sudut negatif saja. InsyaAllah ada perkara. Sebab itulah dulu kalau kita tengok dalam liga kita sendiri, kita ada satu ketika kita tak benarkan pemain luar ataupun foreigner yang datang ke tempat kita. Dan sekarang kita boleh semula. Apa sebabnya keadaan itu berlaku? Yang pertama sekali yang menyebabkan kebolehan mereka tu datang semula adalah kompetitif. Kita mesti fight, kita mesti belajar daripada pemain-pemain ini. Bagaimana ni beliau sebagai seorang pemain profesional. Jaga makan beliau, jaga stamina beliau, jaga skill. Itulah yang kita nak kena belajar. Jaga tidur dia ini, kita pemain-pemain kita ada setengah lah, bukan semua. Yang tidur lewat malam, makan Maggi lagi. Itu saya pada saya lah. Saya dah kata negeri lain, mungkin negeri Terengganu lah. Tapi ini macam yang saya kata tadi, macam tu cakap tadi, memang setuju ada bantuan untuk kompetitif untuk pemain tu. Tapi ada segelintir peminat sekarang ni yang apa menyuarakan kebimbangan lah. Sebab masa sekarang makin ramai dan tidak mustahil pada satu hari lagi, macam mana kita tahu 5 atau 10 tahun lagi pemain Malaysia yang mewakili Malaysia bukan dari kalangan muka-muka semua tapi macam muka-muka Mat Saleh yang Malaysia. Kalau kita kaji sejarah, saya bukan tak bersetuju ya, jangan marah saya ni ya, kena marah sentam saya ni. Kalau kita kaji dahulu ya, Piala HM Malaya 10 mulai beri, siapa yang main? Yang wakil negara. Siapa yang main? Mat Saleh tu. Tapi macam mana benda tu nak kita kembalikan kepada local player kita sebagaimana yang dimaksudkan. Jadi banyak perkara lah yang perlu kita buat. Bukan kita nak menyekat keseluruhannya, tapi kita kena merancang untuk menjadi untuk berjaya tu. Itulah ya, pada saya. Tak timur pemain Mat Saleh semua. Okey, macam baru ni HM ada interview dengan bos besar Kelantan. Azam. Ya, Azam. Ya, kawan saya. Dia ada sebut
pasal mutu pengadilan dan perlunya ada VAR. Macam Terengganu sendiri pernah menjadi mangsa ataupun mangsa mutu pengadilan tu sendiri. So apa yang tuan, apa komen tuan apabila macam macamlah kawan tuan sendiri bos Kelantan tu mahu mutu pengadilan bola sepak Liga Malaysia ni dipertingkatkan dan perlu adanya VAR. Okey, penggunaan teknologi dalam sukan ni adalah sangat perlu. Itu salah satu daripada pelan pembangunan yang sepatutnya adalah contohnya disebut VAR. Jadi kalaulah dalam bola sepak Malaysia yang begitu ramai peminat, yang begitu menjadi tumpuan, tidak ada berbanding dengan STR. STR tu pada VAR. Jadi saya rasa eloklah. Elok sangatlah kita menyediakan teknologi ini bagi menjamin supaya ketidakpuas hatian itu rendah lah. Jadi pada saya lah seeloknya begitu. Cuma dalam bentuk kepengadilan juga kita mesti tingkatkan lagi kemahiran kepada pengadil-pengadil yang sedia ada. Kalau kata mangsa semua orang terasalah benda tu. Kalau kita duduk sebelah tim yang kalah, memang biasa. Itu kita kata pengadil yang ni, ya, sifat manusia dan ada dalam padang tu. Jadi itulah yang menyebabkan perlunya teknologi dalam sukan tadi dengan penambah baikan kepada teknologi tadi menggunakan VAR tadi supaya boleh masukkan. Ya, saya bersetuju. Okay, saya nak tanya soalan lain sendiri tu. Baik history lambat sebelum ni lah. Sebelum ni masa mula-mula dilatih sebagai CEO TFC, terdapat kabar ini yang ada konspirasi untuk menjatuhkan tuan. Boleh tak confirmkan benda tu dan apa perasaan ketika itulah? Okey, sebelum jawab soalan ni, sebenarnya proses penswastaan kelab ni berlaku pada tahun 2018. Sebelum tu lagi lah. Jadi di negeri Terengganu 6 hari bulan 1 tahun 2018 kita telah swastakan sepenuhnya TFC siap Terengganu Football Club Selia Merah ini ditubuhkan pada 6 hari bulan 1 tahun 2018. Pada masa itu diuruskan oleh Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu sebagai tuan punya kepada TFC itu sendiri. Sehingga pada tahun 2020 maka TFC itu dalam syarat salah satu daripada syarat persuasaan tadi mesti dipisahkan melalui dipisahkan dengan Persatuan Bola Sepak dalam duduk sekali, maka terbinalah pejabat TFC di sini. Mungkin pada masa itu orang sudah selesa dengan pengurusan itu dibuat oleh PBSNT Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu dengan orang yang mengendalikan persatuan itu telah mengendalikan sekian lama dan sehingga pada tahun itu dia rasa mungkin terkejut TFC dah tidak ada dengan kita. Jadi kemungkinan perkara-perkara itulah yang menyebabkan ada segelintir di kalangan kita ini yang tidak berpuas hati. Itulah yang bukan tak ada, ada juga yang tidak berpuas hati ini dengan kehadiran saya di situ untuk membawa TFC ini ke depan. Walau bagaimanapun, saya bukan berjalan seorang. Saya juga ada board. Board tu dipunyai oleh Persatuan Bola Sepak Terengganu. Dan diorang telah membuat satu dasar kepada kita, kepada TFC untuk menjalankan dasar-dasar tersebut. Jadi saya sepelahan-pelahan lah supaya mereka faham dengan kaedah dan cara pengurusan sebuah kelab itu sendiri. Kalau kita nak tengok negeri lain lagi hebat. Sebagai contohnya kita negeri-negeri lain lah, persoalan-persoalan lain. 70% dimiliki oleh syarikat lain. Hanya 30% saja dimiliki oleh persatuan. Dan banyak lagi yang begitu. Kita 100% masih lagi dipegang oleh Persatuan Bola Sepak Negeri. Jadi apa perancangan macam TFC untuk mengembangkan perniagaan sebab sekarang ini privatize kan, semua swasta. So macam mana perancangan TFC sendiri untuk mengembangkan perniagaan untuk mendapatkan keuntungan untuk kelab sendiri, untuk pembangunan kelab? Mereka awalnya saya bersama dengan tim-tim syarah daripada UNIZA iaitu dan juga peniaga-peniaga, dewan-peniaga Melayu, dewan Yayasan Pengenal Usahawan telah adakan
duduk sekali untuk kita nak buat pelan strategik kepada dalam strategi perniagaan kepada pasukan kepada kelab TFC itu sendiri. Jadi terbinalah satu modul asas yang kita kelaskan kepada 5 perkara. Yang pertama sekali dari segi sponsor ataupun tajaan tadi. Itu yang pertama sekali. Di mana punca pendapatan kita adalah yang sudah semestinya daripada pemilik kelab kita sendiri, Persatuan Bangsa Sepak Antikano. Dan juga kita bekerja untuk mendapatkan sponsor daripada DLC, yang mana kerajaan tidak membantu kita lagi. Kerajaan membantu Persatuan Bangsa Sepak kemungkinan, dan persatuan telah yang menyalurkan kepada kita. Jadi kemudian GLC yang ada di Terengganu ni, banyak GLC, ada juga yang berkeupayaan untuk menaja pasukan dan syarikat-syarikat swasta lah yang lainnya untuk menaja kita. Itu dari segi penajaan yang pertama. Yang kedua, gate collection yang kita adakan, kita tengok di kapasiti di stadium ni boleh muat sebanyak 50,000 orang dan 50,000 peminat. Namun demikian, oleh kerana kita ada SOP tertentu, pandemik dan sebagainya, memuatkan 25%, 50%, itu saja yang kita mampu buat, dan tiket pun kita tak begitu tinggi, kita beri ruang kepada peminat untuk berjinak-jinak semula dengan stadium. Maka itu pendapatan yang kedua, dan dijangka kalaulah ini dibuka semula, kehadiran berkurang dalam 30,000, 20,000 peminat mungkin boleh menjanakkan pendapatan kepada kita. Itu dari segi gate collection. Yang ketiganya adalah dari segi kita buat apa yang dipanggil sebagai TFC event management yang kita buat di sekitar ni. Kalau kita tengok di sekitar stadium ni, banyak perkara yang boleh kita buat. Sebagai contoh saja, ya, kita buat event 3-on-3, sukan-sukan yang melibatkan bola sepak ataupun yang tidak melibatkan high performance sports ni, yang kita boleh adakan e-sport ataupun 9-11, Liga Penalti dan sebab banyak perkara yang kita boleh buat, dan itu juga boleh mendatangkan kepada kita lah income. Dan yang seterusnya, kita akademi kita tadi yang sebutkan tadi, juga kita boleh menjadi semua pendapatan kepada kita dengan mengenakan sedikit yuran kepada peserta-peserta. Dan kita juga telah mengadakan kolaborasi dengan Akademi Mokhtar Hari dan juga Akademi di Terengganu sendiri untuk kita mengadakan competitive game kepada TFC yang saya sebutkan tadi. Dan selain daripada itu, kita juga memulakan perniagaan kita TFC. Kalau kita tengok depan tu ada kedai kopi, dan kita akan kembangkan lagi, bukan kedai kopi lah, lebih sikit lah, maju sikit daripada kedai kopi tu. Kemudian kita ada digital yang kita tengok ni, digital juga boleh nyumbang. Depan sahaja pun ada iklan dan sebagainya, billboard dan sebagainya. Itulah yang kita juga ada trading, TFC trading, yang mana kita dengan sponsor-sponsor kita ni, sebagai contoh yang Kuliver, TDC Holdings yang berhak ni, jadi kita menghasilkan satu produk yang boleh menggunakan marketing channel daripada TDC, dan kita hasilkan produk yang sama, bukan sama, produk yang lain yang boleh memberi kelebihan kepada pemain dan sebagainya. Tengoklah keadaan, dan beberapa syarikat lagi lah, main coklat ke, ataupun dengan gym AGYMF, banyak lagi dengan makanan tambahan sebagainya. Jadi kita ada pakar makanan kita daripada UNIZA, profesor kita, jadi beliau boleh beri pandangan. Itulah perkara-perkara yang boleh kita janakan pendapatan kita di sini. So dengan perkembangan ataupun yang berada di landasan yang betul lah sekarang ni, insyaAllah, ya. TFC ada perancangan untuk jalin kerjasama dengan kelab bola sepak dari luar negara. Maksudnya kita ada macam player exchange sebagai kelebihannya. Ada tak perancangan nak ke arah itu? Memang kita adakan, nak adakan, semestinya kelab yang tu lebih baik daripada kita. Sebagai contoh, kita ada juga berbincang dengan beberapa kelab, tapi menggunakan agent lah, di Korea. Jadi tengoklah macam mana keadaannya. Kalaulah benda itu berjaya, berjalan dengan baik dan berjaya,
InsyaAllah kita ada buat training program. Sebagai contoh, kita nak mengadakan pre-season contoh pada sekarang ni. Kita pergi tempat beliau menggunakan apa yang panggil penginapan dan sebagainya di sana. Kita bayar transport, transportation saja. Kita tengok-tengok berapa kelak yang kita boleh. Dan juga di luar negara, sebagai contoh di Croatia, sebagai contoh kalau kita ambil jurulatih ataupun keritangan daripada Croatia itu, kita boleh jalinkan kerjasama dengan kelab-kelab yang lebih tinggi, lebih baik daripada kita. Jadi perancangan itu dah ada tapi sekarang masih di peringkat awal lah. Peringkat persetujuan antara kedua-dua tu. Boleh review sikit tak kelab? Dekat kelab mana tu? Dari Korea Selatan kan? Bukan, Korea Selatan salah satu. Kelab di Croatia salah satu. Dua kelab. Dua kelab. Boleh sebut tak? Nanti aku sebut kemudian. Sebab bot pun belum buat persetujuan lagi. Yang semua ada kawalingan saja. Nanti saya malu. Baik. Tak ada masalah tu. Okey dah. Okey, kita dah ke soalan yang terakhir. Akhirlah. Dan setelah tu kan, kita nak tahulah harapan tuan untuk Terengganu FC untuk musim ni. Harapan macam mana? Dia ada dua tiga lah. Satu dari sudut pengurusan, kita nak lebih baik daripada pengurusan yang kita sedia ada. Maksud saya nya dari segi kecekapan, ketelusan sebagainya lah, dan kita nak supaya tidak tertunggal, tidak ada hutang sebagainya. Itulah dari segi itu pengurusan yang penting ada. Itu yang penting sekali. Yang keduanya dari segi pasukan kita lah. Pasukan kita mesti dalam mewujudkan satu pasukan yang harmoni. Yang kita nak pergi berperang ni kena bersedia dengan satu senjata yang semua. Kalau maksudnya orang serang sebelah kiri, kita ada penapis sebelah kiri dan kita kena serang juga. Jadi itulah, berserang dan bertahan, serang dan bertahan dalam keadaan yang sangat baik supaya kita mencapai satu keputusan sebagaimana yang kita dengan jurulatih tadi, kita telah mewujudkan satu aras pencapaian. Jadi kedua-duanya mesti tak sama-samalah. Dia memerlukan kita, kita memerlukan pasukan yang baik supaya mencapai apa yang dihajati oleh pihak pengurusan ataupun bot tadilah, memujuk menjadikan pasukan lebih baik pada pencapaian tahun lepas. Lah pencapaian yang perlu kita bekerja ke arah perkara tersebut. Okey, baik. Semua fans-fans Harimau Malaya dan fans Terengganu, soalan pedas ke? Cukup pedas tak tuan untuk hari ini? Semua dah terjawab. So, untuk semua fans Harimau Malaya, jangan lupa follow semua social media kami dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami Harimau Malaya dan tekan lonceng ke atas untuk tidak terlepas sebarang konten yang kami. Jangan lupa minat. Peminat mesti beri sokongan. Kita memerlukan sangat peminat untuk ada memberi sokongan. Sebab betul. Tu dia tu digelar sebagai pemain yang ke-12. Okey, terima kasih tuan untuk hari ini sudi menerima kami untuk tanyakan beberapa soalan penting kan. Ramai orang yang tanya-tanya, fans, terutama fans lah kan, fans nak tahu perkembangan Terengganu FC sendiri untuk musim ni. So terima kasih. Terima kasih tuan. Sama-sama. Okay. Terima kasih juga. Hello HM. Okey. Mohon sokongan pada pasukan. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Bye-bye.